payung di situ ya. Oke, buat kalian yang mau jalan-jalan ke Solo, transportasinya cukup banyak. Di sini sudah ada ojek online, terus ada beca, ada macam-macam. Ini beca nih kayak gini. Terus beca pakai sekarang tuh ojek online. Terus taksi juga ada, angkot juga ada, terus banyak lagi transportasi lainnya. Nah, hari ini tanggal 15-16 September itu ada festival payung, itu judulnya Sepayung Indonesia. Nanti malam pasar malamnya kan? Pasar malam, Harsopuro. Nah, nanti malam itu pasar malam Harsopuro di sini. Jadi festival payungnya di sini, nanti sekitar jam 2 sore itu ada pagelaran tari sama... Sipa. Hah? Sipa namanya. Sipa ya. Tari-tari. Kalian yang mau jalan-jalan di Indonesia, mau cari referensi budaya yang paling aktif itu kalau menurut saya di kota Solo sama Yogyakarta ya. Tapi lebih berasa aktifnya itu lebih berasa di Solo daripada di Yogyakarta. Gak tahu, saya ketemu eventnya mungkin setiap kali saya ke Solo itu selalu ada event. Setiap akhir pekan itu ada di Taman Sriwedari. Kalau kalian mau lihat-lihat ada. Ada apa namanya? Ada kegiatan budaya kayak tari-tari, ada nyanyi, ada apa? Itu adanya di Taman Sriwedari. Ini nanti kita dekat dari sini, kita jalan kaki ke Mangkunegaran. Nih, ada transportasi lain juga ada. Masjid dulunya, masjid Prabangnya. Jadi Mangkunegaran itu kalau istilahnya ada raja, ada perdana menteri, nah Mangkunegaran itu adalah bagian perdana menteri. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas ya. Ya.